Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempa yang bertajuk "File Cerai Maknanya Benarkah Ira Kazar Memiliki Samsul Yusuf Sepenuhnya?" Ini jawaban Padu Putri Sarah. Pelakon Putri Sarah Liana Megat, 38 tahun, menolak dakwaan tindakannya memfailkan cerai bermakna telah membenarkan Ira Kazar memiliki sepenuhnya suaminya Samsul Yusuf. Malah Putri Sarah menegaskan keputusan diambil selepas menilai ia jalan terbaik untuk buat dirinya. "Saya tak pikir begitu, saya pikir saya sudah lakukan yang terbaik dan saya rasa inilah jalan yang terbaik untuk saya," jawabnya. Ibu kepada dua orang cahaya mata itu menjawab soalan media selepas memfailkan cerai terhadap suaminya Samsul Yusuf di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada Isnin. "Apabila ditanya adakah dia masih sayang suami yang dikawininya 9 tahun lalu, Putri Sarah tak mampu menjawabkannya. Boleh tak kalau saya tak nak jawab itu?" responnya. Malah Putri Sarah redo jika terpaksa menjalani proses yang sangat panjang untuk kes penceraiannya nanti. "Saya tahu akan menjalani proses yang sangat panjang, tapi saya dah redo dengan yang terjadi ini. Yang penting saya dah mulakan langkah pertama dengan failkan dahulu. Apa yang mendatang saya terima kongsinya lagi." Tarik sebutan kes permohonan cerai bakal berlangsung pada 7 Mac depan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Permohonan cerai tersebut difailkan mengikut Seksyen 40 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Konflik rumah tangga Putri Sarah dan Samsul mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Dato' Yusuf Aslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Samsul, topik berkaitan ke mulut rumah tangganya dengan kehadiran Ira Kazar sebagai istri kedua hangat diperkatakan, sehingga trending dalam media sosial. Putri Sarah dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikarenakan dua cahaya mata, yaitu Saiful Islam 5 tahun dan Sumaya 3 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.